Yayat Nurhayati adalah seorang pedagang nasi uduk di Sekolah Dasar Negeri 11 Pagi Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Yayat menjadi seorang pedagang nasi uduk di SD 11 Pagi Gandaria Utara karena dirinya saat ini menjadi tulang punggung keluarga setelah sang suami wafat. Usahanya berjualan nasi uduk dilakoni Yayat untuk membiayai kehidupan dirinya dan buah hati yang masih kecil. Selain menjadi seorang pedagang nasi uduk, Yayat juga menjadi relawan untuk lembaga swadaya masyarakat Food Bank of Indonesia. Yayat tidak sendiri menjadi relawan di Food Bank of Indonesia. Keempat temannya juga ikut bergabung dengan dirinya menjadi relawan. Keempat temannya yaitu Novi, Aziz, Zi, dan Lala. Sebagai seorang relawan di Food Bank of Indonesia, Yayat dan keempat temannya bertugas menyiapkan minuman dan makanan sehat serta bergizi. Nantinya makanan dan minuman tersebut diberikan ke anak-anak sekolah, kaum duafa, dan lansia yang ada di kawasan Gandaria Utara, Jakarta Selatan. Yayat menjadi seorang relawan bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Namun dirinya dan keempat sahabatnya memang memiliki hati yang dermawan untuk membantu sesama. Tugas saya jadi relawan di sini karena saya senang sekali membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita, terutama dari donatur-donatur yang jauh yang tidak bisa langsung menyampaikan. Sebagai relawan di Food Bank of Indonesia, Yayat terbilang aktif. Bahkan tak jarang dirinya meninggalkan dagangannya untuk menjalankan tugasnya sebagai relawan. Saya tinggalkan kantin saya pasrah. Justru saya lebih dapat banyak uang ternyata di kantin saya, benar. Karena mereka juga peduli. Karena saya kan berjuang ini untuk menolong orang juga. Jadi kantin saya tinggal, terus mereka dengan tidak saya suruh, mereka udah jaga bantu teman-teman saya. Itu. Menjadi seorang relawan, Yayat dan teman-temannya bekerja dengan penuh keikhlasan. Terkadang, Yayat tak jarang merasa sedih karena melihat kondisi kehidupan lansia yang hidup dengan kesusahan pangan di balik kemegahan Jakarta. Ya ada duka, ada sedih, ada senang. Dukanya dikala lihat mereka dengan kondisi yang benar-benar miris. Ibaratnya buat makan tar sore pun kemana harus nyari. Saya di situ kadang nangis. Kadang-kadang saya lewat pun mereka pada nanya, pada duduk berbaris. Hari ini bagi enggak gitu. Di situ saya kadang keluar air mata. Para lansia yang mendapatkan makanan dari para relawan Food Bank of Indonesia merasa sangat senang karena mereka bisa makan makanan bergizi. Mereka juga merasa diperhatikan di hari tuanya, karena tak jarang lansia yang ada di kawasan tersebut tinggal seorang diri dengan kondisi memprihatinkan. Senang sekali. Kenapa senangnya, Bu? Ya, karena gini aja, suka gitu ya, enak gitu yang makanannya. Ini kan iya tiap minggu minum susu tiap minggu udah dikasih ini kue nasi gitu. Kadang-kadang makanan ringan gitu dikasih deh. Gitu. Alhamdulillah dah sehat, terima kasih banyak dikasih makanan tiap minggu ya. Nasabah kita itu anak-anak. Anak-anak kurang gizi, anak-anak kelaparan, terus lansia, kemudian juga kaum duafa yang membutuhkan makanan.